This is Black Sand Base Karang Paranje. Ya, yeah. Inilah pantai Karang Paranje Garut Selatan. Inilah pantai hotnya Garut. Ini bro, ini kayak di Lot Tanah Bali. Inilah persembahan Kang Firman Hidayah. Review Pantai Karang Paranje. Pantai Karang Paranje ini adalah pantai Patilasan Prabu Kian Santang. Kita jalan-jalan pagi-pagi bersama Ananda tercinta dan ada Mang Epot sebagai bintang tamunya. Mang Epot akan mereview. Oke lah, kita naik ke Karang. Hei, karang si Cepot mana? Hei, dia ada Mang Epot. Dia ada Mang Epot, keluar gen, dia ada Mang Epot. Badaya, no di pandai wayaya, no. Isip kering, ayana, di pandai Karang Paranje. Hun, orang review, orang explore. Ayana, no, di pandai Karang Paranje. Kikik, jibak. Oke, itulah tadi Mang Epot ya. Sini pagi-pagi enak, biasanya di sini sunrise. Jadi di sini kita bisa mendapatkan sunrise dan sunset sekaligus. Nah, nanti sunsetnya di sebelah sana dan sunrise-nya di sebelah timur. Karena mataharinya sebelah ini. Kita sekarang jam 7 pagi. Ya, 7 pagi sudah. Jadi kita naik ke karangnya. Kebetulan ini lagi ada banyak pemancing. Dapat ikan apa aja Kang, mancing-mancing di karang. Ini ada siapa? Nabila, hei. Sehat, Nabila. Itu kakak putra. Hanya belakang rumah bro. Nah ini batu-batu karang. Coba naik di situ. Duduk di kursi A. Duduk di kursi A. Nah, ini kursi batu karang bentuk kursi ya. Jadi kursi ini adalah malam sih. Duduk, hei, duduk di bawahnya. Nah, ini mirip dengan kursi sofa atau kursi kerajaan. Jadi ini kursinya Prabu Kian Santang, tapi wallahualam ya. Prabu Kian Santang. Sini jangan naik. Oke. Nah, ini rumput laut ya. Awas jangan diinjak. Ini rumput laut atau apa? Bisa ada. Ini laut apa? Tanyakan layan lain, ya pemancing lain.
pantai Karang Taranje itu di mana katanya ya. Jadi pantai Karang Taranje itu berada di Kecamatan Cibalong, Garut. Jadi perbatasan sama Tasik. Ini yang paling terkenalnya adalah sejarahnya di Sanjang. Leuweung Sanjang, Pantai Sanjang di sebelah sini. Jadi Sanjang buat ini sejarah Sunda itu adalah hutan tempat menghilangnya Prabu Siliwangi ini. Dan kerajaannya katanya dihilangkan di hutan Sanjang ini, kerajaan Pajajaran. Jadi waktu dulu Prabu Kian Santang bersama pasukannya mengejar-ngejar ayah kandungnya untuk masuk agama Islam. Nah, dikejar-kejar dari Sayang Belang sampai ke Sanjang. Jadi Prabu Siliwangi menghindari peperangan dengan anaknya. Akhirnya mereka Prabu Siliwangi itu mengiyam di sana. Ada di YouTube saya di itu yang video explore Gunung Sanjang. Oke, jangan lupa juga like, subscribe, share dan komen untuk support channel ini. Mudah-mudahan bisa berbagi lah. Saya berbagi informasi tentang wisata, rekan-rekan yang nonton berbagi tambah like-nya, tambah subscribe-nya dan diskon. Ayo ah, jangan di situ ah, mesti naik. Biasanya ada airnya di sini. Karena kemarau juga.
Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share. Itu pantai Karang ngepot ketinggalkan cina oi disangka ku bali hah? Yeah, you got it.
itulah tadi video review wisata Pantai Karang Paranje Desember 2019. Oke, weekend tahun baru, jangan kemana-mana. Pantai di Garut itu banyak, jadi bukan hanya Santolo, bukan hanya Ranca Buaya. Mari kita eksplor tempat wisata yang lainnya. Inilah dia persembahan dari Kang Firman Hidayat, Pantai Lotnya Garut. Lot Bali. Di sini Black Sand. Kalau yang mau yang putih-putih, nanti ada di sini. Saya bisa mengantar, atau nanti di saya ada ini. Ada apa? Tour gab ya. Touring gabungan merayakan tahun baru 2020, yaitu di Pantai Karang Gajah, Pantai Sanjang. Tour and camping. Nah, nanti campingnya kita di pinggir pantai. Terus startnya dari Cianjur. Jadi camping di dua lokasi. Dan mengulang rekor muri. Lu pernah rekor muri di Curug Bonang dan Cianjur. Nanti camping di dua lokasi pada perayaan tahun baru. Camping nanti di sini di Pasar Coba ada yang dapat ikan pari. Ya, menang naon eta? Naon eta? Hah? Di pancing eta? Ya, siap. Saya akan penting. Oke, anak-anak aja dapat. Limpah luah di sini ya. Oke, sekian aja. Saya tutup closing. Wabi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci hidup. Jalani, nikmati, and syukuri. Goodbye.